Hai, 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 hai. Balik lagi sama Alsimu. Akhirnya bisa ketemu lagi ya. Dan requestnya banyak banget. Seminggu gue gak upload, langsung rame media sosial gue. Dan ini gue mau nonton salah satu video yang jadi requestan kalian. Salam Ninu-Ninu, salam Oslo, salam karena kita mau nonton atau Farel dulu sebentar. Dan nanti ada banyak yang harus gue tonton. Jadi gue kayaknya banyak ketertinggalan gue. Jadi kayaknya ngebut. Satu-satu gue mau nonton. So this is Farel. Gue gak tau lah gue apa. Gue benar-benar nahan lu, gak nonton lu. Gak nonton lu, sumpah lu. Gue belum lihat videonya dia nyanyi apa. Ini katanya dia nyanyi soalnya di video ini. So, with no further ado, Let's jump. Aduh, kok let's gum? Gum itu permen karet. Kalau Aneka Safari Record nggak akan gagal. Nggak akan gagal, karena dia aransemennya oke-oke. Niken. Si Farel, sorry gue foto. Mungkin dampak dari kita ini gak ada penyanyi cilik yang seperti Farel gitu kan. Punya suara bagus dan juga dia membawakan lagu-lagu yang memang lagi happening ya. Maksudnya lagu Jawa ini kan lagi happening banget dan dia mampu membawakan itu. Jadi kayak sesuatu hal yang baru dan itu yang akhirnya mendapatkan perhatian tidak hanya dari anak-anak, tapi juga kaum-kaum dewasa. Itu juga suka dengan apa ya, kehadiran Farel ini. Banyak pecintanya loh dia. Suaranya Niken nih. Lucu ya, dia punya karakter suaranya tuh kecil, kayak anak-anak ya suara ini. Suaranya lucu loh sih ini, kan ini. PD-nya udah kelihatan banget ya, mental tuh kelihatan banget ya.
bakalan ramai yang suka lagu ini kayaknya. Tebakan gue ya. Enak lagunya. Setelah sekian lama, akhirnya dia ada nyanyi lagi di Anika Safari Records. Aku jadi baik-baik saja antara Farel dan Safari Records ya. Ya. Mungkin kemarin karena kesibukan jadi belum sempat rekaman lagi. Ini kayaknya rekaman baru, soalnya kalau dari penampilan Farel terlihat itu penampilan Farel yang terbaru ya. Maksudnya bukan video lama gitu loh. Bukan video lama yang sudah direkam, tapi ini kayaknya masih baru, benar-benar baru. Well, ya congrats buat Farel yang terus aktif. Walaupun masih meng-cover ya, gue masih berharap nanti Farel bisa benar-benar fokus membuat karya, tidak terlena dengan cover. Karena kalau cover itu pasti memang cepat mendapatkan perhatian. Tapi jangan salah, Farel ini sudah punya nama besar. Jadi apapun yang dinyanyikan Farel sekarang adalah momen yang masih bagus ya, masih lumayan bagus ya. Kalau mau bagus lagi kemarin-kemarin, bulan-bulan yang lalu tuh nama Farel tuh lagi naik-naiknya. Kalau dia keluarkan single dan aktif ya, aktif menyanyikan singlenya, bisa bagus. Cuma sayang kemarin kan Farel punya banyak, ada beberapa single, cuma di per setiap kesempatan dia manggung itu jarang banget dinyanyikan gitu. Itu sayang banget, padahal itu adalah momen dimana Farel bisa menyanyikan, karena orang pasti akan penasaran itu lagunya lagu apa yang dinyanyikan Farel ya. Tapi kalau kita perhatikan di beberapa kesempatan dia tour, dia manggung, itu lagu-lagu yang biasa dia cover gitu, yang umum. Jadi akhirnya singlenya Farel ini tidak terlalu bisa diketahui oleh orang banyak gitu. Itu sayangnya sih. Jadi mudah-mudahan sih ke depan nanti kalau Farel punya single, please nanti mudah-mudahan manajemen juga bisa mengusahakan bisa dinyanyikan di tiap dia manggung di mana. Diselipkan lah satu bonus lah kalau perlu. Farel misalkan kontraknya cuma 5 lagu ya, satu bonus lah Farel enggak usah dibayar, tapi yang penting dia bisa nyanyikan itu untuk mengenalkan bahwa dia punya single. Itu penting sih. Karena orang kan sekarang penasaran terus, Farel nyanyikan lagu apa sih? Itu judulnya apa sih? Dia pasti dicari tahu. Dan kalau itu nanti singlenya dia dan itu bagus dan orang suka kan, rezekinya ada di Farel dan itu bisa bekerjanya lama tuh nanti, si lagunya itu kan jalan terus dinikmati orang dan berpenghasilan. Itu sih kalau saran dari Padi Momo. Buat Farel ya, ini sifatnya masukan. Mudah-mudahan memang memberikan dampak yang baik gitu kan. Well, hati-hati guys, sampai ketemu di video yang lainnya. Gue mau nonton video yang lain-lain, tidak hanya Farel, nanti ada beberapa video yang gue mau tonton hari ini. Dan gue benar-benar hari ini baru banget datang dari luar kota dan gue harus mengejar ketertinggalan gue. So it's a wrap. Bungkus.